头发呀。好奇怪的愿望，竟可以同时产生炽热与冰寒，两望都要忌惮三分。师父还让我保护你，这妖妖姐，你最高能铭刻出极品愿望。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Zoyuan. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk men-subscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Lanjutkan video sebelumnya. Setelah kemenangan Zoyuan, Qiu menghadap ayahnya. Di sana dia menjelaskan kepada ayahnya kalau Zoyuan bisa memenangkan pertarungannya di ujian besar Istana Great Zhou. Di sana ayahnya itu sedikit tidak percaya dengan hal itu, karena bagaimanapun dari dulu Zoyuan seharusnya tidak bisa berlatih dan berkultivasi. Qiu juga menjelaskan kalau Zoyuan saat ini sudah membuka meridian keduanya. Dia bahkan berhasil mengalahkan Ling Feng yang sudah membuka 4 meridian. Ayah Qiu yang mendengarnya sedikit memuji Zoyuan karena bagaimanapun dia dulunya adalah pemilik dari keberuntungan Naga Suci. Tapi dia juga sedikit kebingungan karena naga suci itu ternyata masih bisa bangkit setelah dihancurkan oleh Wusuan. Di sana, Qiu menanyakan ayahnya mengenai dirinya yang mengatakan semua yang terjadi di Kekaisaran Great Zhou kepada keluarga Kekaisaran Great Wu. Ayahnya itu pun menjelaskan kepada anaknya kalau saat ini 5 kekaisaran besar sedang berperang dengan 2 dinasti tetangga. Karena Kekaisaran Zhou sudah sekarat, maka kemungkinan mereka tidak akan memiliki waktu yang lama lagi. Apalagi Zoyuan merupakan tuan muda yang sangat tidak berguna. Dia tidak memiliki kekuatan yang pantas untuk menyelamatkan Kekaisaran Great Zhou, karena bagaimanapun ada racun naga kebencian di dalam tubuhnya itu. Ayahnya itu yakin kalau Kekaisaran Great Zhou hanya akan hancur di tangan Zoyuan. Tapi di sana Qiu masih percaya Zoyuan akan menjadi ancaman. Yang mana di ujian besar saat ini, Zoyuan sudah berhasil memenangkan pertarungannya. Dia bahkan mendapatkan peringkat 10 besar dan bisa memilih perguruan tingginya. Awalnya Qiu sudah memujuk beberapa murid dari 10 besar untuk memasuki akademi kedua. Namun sayangnya karena Zoyuan menang, dia berhasil membuat banyak murid dari peringkat 10 besar mengikuti dirinya memasuki akademi pertama. Ayah Qiu mengatakan kalau semua itu bukanlah masalah yang besar, karena bagaimanapun dia sudah merencanakan semua ini selama bertahun-tahun. Dia juga yakin Zhou Qin tidak akan bisa menghentikan dirinya. Dia tidak mungkin berani melakukan apapun terhadap dirinya itu. Ditambah lagi, Zoyuan yang hanya membuka meridian keduanya tidak akan mungkin bisa menghalanginya. Ayahnya itu kemudian berdiri dan meyakinkan Qiu sesuatu. Yang mana apapun yang akan terjadi, mereka harus bisa memenangkan ujian kedua di akhir tahun. Bagaimanapun situasinya, akademi kedua mereka harus berhasil mendapatkan peringkat pertama. Karena jika mereka berhasil mendapatkan peringkat pertama di ujian akhir tahun itu, maka kemungkinan terbesarnya mereka akan dapat merebut Kekaisaran Great Zhou dengan mudah. Apabila mereka berhasil melemahkan kekuatan dari Kekaisaran Great Zhou, maka 5 kekaisaran besar yang lainnya akan berterima kasih kepada dirinya dan semua orang yang terlibat. Mendengar ayahnya yang sangat yakin itu, Qiu pada akhirnya mempercayakan semua itu kepada ayahnya. Dia berjanji kepada ayahnya kalau dirinya akan berjuang dengan sekuat tenaga dan memenangkan ujian akhir tahun itu. Qiu juga sangat kesal dengan Zoyuan dan dia meyakinkan ayahnya kalau dia akan membunuh dan menghancurkan Zoyuan sampai akhirnya dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. 想要恢复也没那么容易。可这周元获得大考第，父王是否将消息传给武朝？嗯，医院必须拿下。大周府无人能与我争，我一定会拿下头名。 Sedangkan di sisi lain, banyak murid yang sangat antusias menyambut kedatangan Zoyuan di akademi pertama. Di sana mereka semua menyambut tuan muda mereka dengan baik. Hal itu membuat Zoyuan sedikit canggung. Dia mengingatkan kepada mereka semua untuk tidak memanggil dirinya dengan sebutan tuan muda. Mulai saat ini mereka bisa memanggil dirinya dengan namanya sendiri. Salah satu murid yang bernama Yang Zi kemudian memuji Zoyuan karena pada pertarungan sebelumnya, penampilan Zoyuan sangatlah luar biasa. Dia mencoba mengajak Zoyuan untuk mengikuti dirinya melihat-lihat situasi di akademi pertama. Tak lama kemudian, salah satu murid wanita yang bernama Song Qiu Sui juga mendekati Zoyuan. Dia sangat berterima kasih kepada Zoyuan karena sebelumnya Zoyuan bersedia untuk memilih masuk ke dalam akademi pertama. Mereka semua, bahkan semua murid yang ada di sini, berniat menyambut kedatangan mereka. Apalagi para pria sangat menantikan kehadiran wanita tercantik dari ibu kota mereka.
Sui Wei yang mendengar hal itu sedikit tidak menyangka kalau dirinya akan dianggap seperti itu oleh mereka semua. Dia kemudian menyuruh mereka semua untuk tidak terlalu berlebihan terhadap dirinya. Qiu Sui kemudian menyuruh mereka semua untuk tidak bermacam-macam dengan Sui Wei, karena jika mereka melakukan sesuatu terhadapnya, maka dirinya lah yang akan turun tangan. Tapi tak lama kemudian muncul juga orang lain. Dia sedikit terganggu karena pada pagi hari yang cerah ini dia sudah mendengar ocehan dari Qiu Sui. Dan ternyata orang itu adalah Chu Tianming. Di sana Chu Tianming menyuruh Yang Zi untuk mengajak Zhou Yuan dan yang lainnya melihat-lihat di akademi pertama mereka. Tapi sebelum itu, Chu Tianming merasa sedikit kesal dengan sesuatu. Yang mana dari semua peringkat 10 besar, akademi pertama hanya berhasil mendapatkan 3 orang saja. Karena mereka semua sudah berkumpul, maka Chu Tianming menjelaskan kalau dia akan menggandakan jumlah latihan mereka semua. Mendengar hal itu, semua murid merasa kecewa. Karena bagaimanapun, latihan itu sangatlah melelahkan dan terlalu berat untuk mereka. Chu Tianming tidak memiliki pilihan lain selain hal itu. Semua itu dia lakukan karena mereka semua masih terlalu lemah. Mereka semua harus mengikuti Yang Zi dan juga Qiu Sui yang sudah berhasil membuka 5 meridian mereka. Rata-rata mereka semua sudah membuka meridian ke-4. Tapi jika pada akhir tahun ini mereka semua tidak bisa membuka meridian ke-6, maka mereka tidak akan bisa berhadapan dengan Qiu yang berada di akademi kedua. Sudah dipastikan jika hal itu terjadi, maka akademi pertama akan dikalahkan oleh akademi kedua. Chu Tianming yakin kalau Qiu akan menempati posisi pertama di ujian besar akhir tahun. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan akademi pertama akan pindah ke akademi kedua dan akademi kedua akan menjadi akademi pertama. Hal ini bahkan akan mempengaruhi masa depan kekaisaran Great Zhou mereka. Chu Tianming berharap murid-murid itu bisa menghentikan dan mengalahkan akademi kedua. Dia ingin murid-murid di akademi pertama berlatih dengan lebih keras lagi. Chu Tianming mengatakan kalau hari ini adalah hari akan terbukanya air terjun spiritual Yu Pinglu. Dia berharap murid-murid itu akan segera berlatih di tempat itu. Singkat cerita, mereka semua pergi ke air terjun spiritual. Di sana Qiu Sui menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat yang sangat berharga di istana Great Zhou. Di atas air terjun ini terdapat sebuah energi genesis yang diturunkan dari potongan sebuah benda genesis. Energi genesis itu diturunkan dan diserap oleh tubuh manusia melalui aliran air terjun spiritual ini. Mereka yakin dengan melakukan latihan di bawah air terjun ini, mereka akan dapat membuka meridian mereka dan memperlancar latihan bela diri mereka. Apalagi energi genesis yang ada di tempat ini sangat nyaman dan aman untuk semua orang. Energi genesis itu tidak akan mempengaruhi meridian mereka dan tidak akan merusaknya. Di sana Qiu Sui menjelaskan, walaupun mereka berlatih sampai batasnya, maka mereka juga tidak akan mengalami kerugian apapun di tempat ini. Setelah mereka tiba di tempat itu, Chu Tianbi mengatakan kalau dirinya hari ini datang ke tempat ini adalah dikarenakan adanya beberapa murid yang baru bergabung dengan akademi pertama. Chu Tianming juga berharap mereka semua bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena dialah yang akan mengawasi mereka semua. Di sana mereka semua kemudian memulainya dengan menuliskan pola genesis di tubuh mereka sebelum memasuki air terjun itu. Qiu Sui mengatakan kalau dengan menuliskan pola genesis itu, barulah mereka semua bisa menyerap energi genesis yang ada di tempat ini dengan lebih mudah. Dia kemudian mengajak Yue dan juga Zhou Yuan untuk mengikutinya. Tapi sebelum itu, Zhou Yuan mengajak Yue untuk melihat-lihat di tempat itu. Awalnya Yue sedikit panik karena mereka harus berbaris untuk mengikuti yang lainnya. Zhou Yuan menyuruhnya untuk tetap tenang karena barisan masih terlalu panjang sampai mereka berdua mendapatkan giliran mereka. Di sana Zhou Yuan kemudian berniat memasuki ruangan yang ada di belakang air terjun spiritual ini. Dia sangat penasaran dengan apa yang ada di sana selagi masih menunggu barisan itu. Awalnya Yue sedikit panik karena Zhou Yuan tiba-tiba melakukan hal itu. Tapi beruntungnya Zhou Yuan mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa dan membuat Yue menjadi sedikit tenang. Tapi di dalam sana, Zhou Yuan merasakan sebuah sensasi yang luar biasa. Dia pun memutuskan untuk berkultivasi di dalam air terjun spiritual itu. Di sana Zhou Yuan sedikit demi sedikit memahami sesuatu mengenai energi genesis yang ada di tempat ini. Dia menduga kalau seharusnya jiwanya juga bisa merasakan energi genesis yang ada di sekitarnya. Dia pun mulai untuk lebih serius di dalam kultivasinya itu. Sedangkan di sisi Yue, dirinya masih kebingungan. Tapi tak lama kemudian, Qiu Sui menghampiri dirinya dan menjelaskan kepada Yue kalau barisan antriannya masih terlalu panjang. Dia pun mengurungkan niatnya dan pergi menemui Yue. Tapi di sana, Qiu Sui terkejut melihat Zhou Yuan memasuki air terjun spiritual itu.
Yue menjelaskan kalau tuan muda mereka sempat penasaran dan memutuskan untuk memasukinya sambil menunggu gilirannya tiba setelah murid yang lain. Karena Zhou Yuan masih di sana, maka Yue memutuskan untuk menunggunya di sini. Qiu Shui menjelaskan kepada Yue kalau tekanan di air terjun spiritual sangatlah kuat dan mengerikan. Saat Qiu Shui pertama kali memasukinya, dia bahkan tidak bisa memegang sebuah cangkir dengan benar. Yue sangat khawatir dengan keadaan Zhou Yuan. Qiu Shui awalnya berniat memanggil seseorang untuk membantu mereka. Tapi tak lama kemudian, Zhou Yuan kembali ke tempat itu. Di sana dia menyadari kalau metodenya itu masih belum cukup dan terlalu banyak menghabiskan tenaga. Yue dan Qiu Shui yang melihat Zhou Yuan menanyakan bagaimana keadaan Zhou Yuan. Di sana Zhou Yuan menjelaskan kalau dirinya baik-baik saja. Dia kemudian terpikirkan sesuatu. Dia pun mengajak Yue untuk menemani dirinya menemui Chu Tianming. Setelah bertemu, Zhou Yuan berniat untuk izin sebentar dari tempat ini karena ada hal yang perlu dirinya lakukan. Chu Tianming memperbolehkannya, tapi sebelum itu Zhou Yuan harus datang kembali ke tempat ini. Karena bagaimanapun, waktu terbukanya air terjun spiritual sangatlah terbatas. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi. Di sana, Yue menanyakan mengapa Zhou Yuan sangat tergesa-gesa. Zhou Yuan kemudian menjelaskan kalau dirinya ingin menemui adik perempuannya. Dia juga berjanji akan mengenalkan Yue dengan adiknya itu nanti. Yue yang kebingungan tidak menyangka kalau Zhou Yuan memiliki seorang adik. Di sana, Zhou Yuan menyuruh Yue untuk menunggunya di tempat ini. Dan setelah itu, Zhou Yuan ternyata menemui Yao Yao. Di sana, dia menyembunyikan identitas Yao Yao yang sebenarnya sebagai adiknya sendiri. Melihat Yao Yao itu, Yue terlihat sedikit kebingungan. Karena bagaimanapun, Yao Yao terlihat sangat cantik dan bahkan sangat cocok berada di samping Zhou Yuan. Zhou Yuan yang memutuskan untuk menghampiri Yao Yao sedikit terkejut karena Yao Yao menulis pola genesis dalam sebuah gambar pemandangan. Yao Yao membenarkan hal itu. Tapi di sana Zhou Yuan tiba-tiba sedikit pusing dan hampir terjatuh di hadapan Yao Yao. Hal itu membuat Yue yang mengintip mereka berdua menjadi sedikit gelisah melihat kejadian itu. Yao Yao, oh. Setelah mengintip mereka berdua, Yue memutuskan untuk menenangkan dirinya. Di sisi Yao Yao, dia menanyakan tujuan Zhou Yuan menemui dirinya. Yao Yao juga menjelaskan kalau Zhou Yuan pusing dikarenakan dia masih belum layak untuk memperhatikan pola genesis di level yang sedang Yao Yao buat. Di sana Zhou Yuan sedikit merayunya dan memintanya untuk menggambarkan sebuah pola genesis untuk dirinya gunakan. Awalnya Yao Yao menolak, tapi karena Zhou Yuan sudah mengerti, dia pun memberikan Yao Yao sebuah anggur yang merupakan anggur terenak di keluarga Zhou. Karena Yao Yao sudah mendapatkan hal yang dirinya inginkan, dia pun menyetujui dan kemudian menyuruh Zhou Yuan untuk membuka bajunya. Wow. Sedangkan di sisi Yue, dia sudah berusaha menenangkan dirinya. Dia pun berniat untuk mengintip mereka berdua lagi. Tapi sangat mengejutkan, Yue malah melihat Zhou Yuan yang membuka bajunya di depan Yao Yao. Nah, Yao Yao, jie, neng bawa ke hua isya ma? Jang shang yi tuo le. Di sisi Yao Yao, dia mengatakan kalau dirinya akan menggambar sebuah pola genesis di tubuh Zhou Yuan. Pola genesis ini merupakan pola genesis terbaik yang ada di level 1. Walaupun seperti itu, Zhou Yuan harus berusaha menahannya dengan sekuat tenaga ketika Yao Yao akan menggambarnya. Yao Yao kemudian memulai untuk menggambarnya. Di sana, Zhou Yuan merasakan sensasi yang sangat aneh, karena dia bisa merasakan sensasi panas dan dingin secara bersamaan dari pola genesis itu. Yao Yao menyarankan Zhou Yuan untuk berbicara dengan dirinya agar dia bisa mengalihkan perasaan yang tidak nyaman itu. Zhou Yuan kemudian menanyakan berapa pola genesis tingkat tertinggi yang saat ini bisa digambarkan oleh Yao Yao. Yao Yao menjelaskan untuk saat ini dia bisa menggambar 3 pola genesis tingkat tertinggi. Satunya adalah yang saat ini dia gambar. Kemudian yang kedua merupakan pola genesis level 3 dan yang satunya lagi adalah pola genesis tingkat tertinggi level 4. Mendengar hal itu Zhou Yuan sangat terkejut karena kemungkinan hanya dengan mengandalkan pola genesis itu, Yao Yao bisa dengan mudah mengalahkan prajurit genesis tingkat surgawi. Dan bahkan untuk mengalahkan ayahnya saja, Zhou Yuan merasa Yao Yao akan bisa melakukannya. Mengetahui hal itu, Zhou Yuan sedikit kebingungan, karena dirinya ditugaskan oleh Chang Yuan untuk melindungi orang yang sehebat Yao Yao. Kemungkinan hal ini akan berbalik dan Yao Yao lah yang akan melindungi Zhou Yuan. Yao Yao menjelaskan kalau kakek Hei tidak menyuruh Zhou Yuan untuk melakukannya saat ini. Dia hanya yakin kalau Zhou Yuan bisa melindungi Yao Yao di masa depan nanti. Hingga pada akhirnya, pembuatan pola genesis tubuh Zhou Yuan selesai. Di sana karena adanya sensasi yang aneh itu membuat Zhou Yuan mendesah. Di sana Yue yang mendengarnya menjadi sangat kebingungan. Dan hui zhi shi, ni yao chi xie ku tou. Ni kei shuo shuo hua,
分散一些注意力，就不会那么难受。威力足以媲美天官境强者，若是准备充分的话，四品也可以。Di sana, Zhou Yuan merasa kalau daya hisap dari pola genesis itu sangatlah mengerikan. Tapi tak lama kemudian, Zhou Yuan berniat memperkenalkan Yue kepada Yao Yao. Dia juga berharap Yao Yao bisa menggambarkan pola genesis untuk Yue. Tapi di sana, Yao Yao menolaknya. Zhou Yuan hanya bisa merayu Yao Yao agar bisa menerimanya. Apalagi saat ini Yao Yao sendirian di istana. Setidaknya dia bisa memperlakukan Yue sebagai teman barunya. Hingga pada akhirnya, Yao Yao menerima tawaran itu. Mendengar hal itu, Zhou Yuan menyuruh Yue untuk mendekati mereka. Di sana Yue sedikit ragu karena dia takut akan mengganggu mereka berdua. Zhou Yuan yang mendengarnya menyuruh Yue untuk tetap tenang karena Yao Yao adalah adiknya sendiri. Melihat adanya Yue, Yao Yao memujinya karena Yue terlihat sangat cantik. Zhou Yuan menjelaskan kalau sebelumnya Yao Yao sudah menggambarkan pola genesis es dan api di dalam tubuhnya. Karena hal itulah, saat ini adalah giliran Yue yang digambarkan oleh Yao Yao. Mendengar hal itu, Yue sedikit terkejut. Dia pun kebingungan karena harus membuka bajunya. Yao Yao kemudian menyuruh Yue untuk pergi ke kamarnya. Tapi di sana Zhou Yuan malah ikut memasukinya. Yao Yao yang melihatnya menanyakan apa maksud Zhou Yuan mengikuti mereka berdua. Singkat cerita, Yao Yao berniat menggambarkan pola genesis untuk Su Yue. Tapi sebelum itu, mereka berdua sedikit berkenalan satu sama lain. Karena semuanya sudah siap, Yao Yao menyuruh Yue untuk melepaskan bajunya. Di sana, Yao Yao memuji kecantikan dari tubuh Su Yue. Dia juga menjelaskan kalau kali ini akan terasa sedikit sakit bagi dirinya. Sama seperti sebelumnya, Su Yue mendesah seperti Zhou Yuan. Hal ini membuat Zhou Yuan memikirkan hal yang aneh-aneh. Sedangkan di sisi Yao Yao, dia sangat terkejut dengan Su Yue. Karena bagaimanapun, penyempurnaan pola genesis di tubuh Su Yue jauh lebih baik dibandingkan milik Zhou Yuan. Karena hal itu, Yao Yao mengira kalau di dalam tubuh Su Yue terdapat energi Yin dan Yang yang mendalam. Yao Yao pun menduga kalau itu merupakan energi yang sangat legendaris. Setelah semuanya selesai, Zhou Yuan mengajak Yue untuk kembali ke air terjun spiritual dan mencoba efek dari pola genesis di dalam tubuh mereka itu. Sebelum itu, Zhou Yuan juga mengajak Yao Yao untuk ikut bersama mereka berdua jika dirinya saat ini memiliki waktu luang. Dia pun menyetujuinya dan bergegas pergi ke air terjun spiritual itu. Di sisi lain, Chu Tianmi menyuruh para muridnya untuk berlatih lebih giat lagi dan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Karena bagaimanapun, air terjun spiritual dibuka dalam 2 hari sekali. Akademi pertama memiliki kesempatan dalam waktu 3 jam untuk menggunakannya. Dia pun memberikan pencerahan itu kepada murid-muridnya agar mereka semua tidak terlalu bersantai dalam latihan mereka. Tak lama kemudian, kelompok yang tadi memasuki air terjun spiritual berhasil kembali dalam waktu 1 batang dupa. Mereka pun berniat untuk melanjutkan latihannya. Tapi tak lama kemudian, Su Hong dan beberapa murid dari akademi kedua muncul dan meremehkan murid di akademi pertama. Di sana, Chu Tianming sedikit kebingungan dengan kedatangan mereka semua. Karena bagaimanapun, giliran mereka belum tiba. Dan ini masih waktu milik akademi pertama. Su Hong menjelaskan kalau dirinya hanya ingin berkumpul dan melihat bagaimana latihan dari para murid di akademi pertama ini. Apalagi dia tidak terima karena akademi pertama mendapatkan lebih banyak waktu di tempat ini dibandingkan akademi lainnya. Su Hong mengatakan air terjun spiritual dibuka selama 8 jam dalam 2 hari sekali. Akademi pertama mendapatkan waktu 3 jam untuk menggunakannya, sedangkan sisa jam yang lainnya digunakan oleh akademi yang lainnya. Dahulu, akademi pertama adalah akademi yang dikhususkan untuk para penjaga. Karena hal itulah, mereka layak mendapatkan 3 jam itu untuk menggunakan air terjun ini. Tapi karena saat ini murid-murid dari akademi pertama terlalu lemah, mereka sudah waktunya untuk membagi-bagi waktu pembagian di air terjun ini. Chu Tianming yang mendengarnya merasa sedikit tidak terima karena dari dulu memang seperti itu peraturan yang sudah berlaku. Karena hal itu, Su Hong tidak berhak mempermasalahkan hal ini. Su Hong menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat terbaik di seluruh Istana Great Zhou. Karena hal itu, mereka harus mempertimbangkan efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan air terjun spiritual. Karena akademi pertama saat ini terlalu lemah, maka mereka berhak untuk membagi rata pembagian waktu itu. Murid dari akademi kedua menyetujui hal itu. Mereka semua memojokkan Chu Tianming dan semua murid akademi pertama. Tapi di sana, Chu Tianming menyuruh mereka untuk diam. Karena bagaimanapun, pembagian waktu ini adalah kesepakatan dari Sang Raja. Jika mereka keberatan, maka mereka harus menemui Sang Raja. Su Hong tidak peduli dengan hal itu. Dia kemudian meremehkan Chu Tianming karena dia selalu menggunakan Sang Raja sebagai tamengnya. Chu Tianming yang tidak terima mengeluarkan sedikit kekuatannya.
Hal itu juga membuat Su Hong melakukan hal yang sama. Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.